everyone, welcome back to my channel. Okay, jap kamera sini tapi pandang screen. Okay, so today I'm gonna show you my Joy cardigan. Ta-da! Dah siap. So ni lah bentuknya. So kalau korang tengok MV Joy yang Hello tu, korang akan nampak dia pakai cardigan ni dengan topi ni. Tapi topi dia warna purple cream dengan hijau kuning kot, tak silap. Tapi kita buat version kita warna pink because I like pink. So this is how it looks like. So ni adalah cardigan. Kita recreate dia punya cardigan. Jadi macam ni. Macam ni dia punya lengan belah kanan, yang ni belah kiri. So ni topi dia. So sebenarnya mula-mula nak buat topi ni sebab tengok Taeyeon pakai dekat dalam Amazing Saturday. Lepas tu rasa macam nak buat lah. So buat lah topi ni. Sebab dia lebih kurang je macam Joy punya tu. Lepas tu kebetulan masa tu dah nak dekat tarikh nak vaksin. Lepas macam kalau buat cardigan Joy ni macam sempat. Macam sempat lah, tapi sebenarnya time tu tengah hectic week. Tengah banyak gila kerja. Lepas tu try lah buat tapi tak sempat juga. Hi everyone. Hari ni nak tunjuk yang I ada buat something. Ta-da! So ni adalah patches yang akan kita cantumkan untuk jadikan sweater. Okay, hari ni 13 Julai pukul 6.25 petang. So patches, ya Allah apa hal tu. Okay, so patches ni kita akan buat sweater. Okay, so I nak buat sweater macam Joy dalam MV dia yang Hello tu, tengok ni. Yang ni nak buat ni. Tengok ni yang warna tu dah siap. Nampak tak? Lama kan? Lebih kurang lah. So tengah buat yang lain. Banyak lagi. Esok dah nak pergi vaksin dah ni. Tapi tak tahu lah sempat ke tak. Tapi kita cubalah sedaya upaya, okay? Wish me luck. Hi guys, nak update sekarang. Dah pukul, dah nak pukul 3 pagi. Baru siap buat round yang ketiga. Jadi lagi 2 round. Ya Allah, sempat ke tak ni, tak tahulah. Harap ni sempat. Baru siap round nombor 4. Ada lagi satu yang mana ni? Ni ada 1, 2, 3, 4, 5. This one ada 1, 2, 3, 4. Sekarang lagi 1, 5. 3 days later. So, tak apalah, kita pakai untuk second dose nanti. Ta-da! Masa buat ni, okay, untuk bucket hat Joy ni, dia banyak gila lah tutorial dekat YouTube, boleh tengok, boleh jumpa. Macam dia orang tunjuk cara nak crochet Joy punya bucket hat ni lah. Lepas tu carilah tutorial nak buat Joy punya cardigan ni, tapi satu pun tak ada. Lepas tu macam mana nak dapat bentuk dia, lepas tu corak dia kan. Lepas tu terpaksalah google, lepas tu pergi kat website dia semua, tengoklah dia punya corak tu kan. Lepas tu kita main buat je. Punya corak ni kan, pattern ni kan granny square kan. Dia granny square macam ni. Dia macam empat segi macam ni kan. So kita macam cantumkan je. Lepas tu jadilah macam ni. Lepas tu bila dah siap kita punya cardigan ni, barulah 2-3 video baru keluar yang diorang ajar cara nak crochet cardigan ni. Macam diorang punya tu lagi accurate lah. Yang ni macam sebab kita macam ikut diri kita sendiri kan. Macam measurement pun suka hati kita lah nak buat macam mana pun. Kalau yang tu dia memang macam betul-betul ikut sebiji macam yang Joy pakai kat dalam MV tu lah. Hey, memang macam rasa macam Hi guys. So tinggal lagi satu je patches ni untuk the last round yang warna cream ni. Tinggal yang ni je. So stay tuned.
dah siap dah semuanya. Tengok ni. Tada. So sekarang kita nak kemaskan belakang ni. Nampak tak belakang ni? Banyak lebihan benang. So kita nak weave dia masuk dalam celah-celah ni supaya nampak kemas. Lepas dah dah kemaskan jahitan ni, barulah kita boleh cantumkan semua sekali, okay? So kita dah siap kemaskan dia punya patches ni. Tengok semua dah okay, dah cantik. So sekarang kita nak susun dia untuk bentukkan jadi cardigan. Okay, so ni lah susunan dia. Kita akan cantumkan dia. So ni depan, tapi lengan, ni lengan. Dia punya depan. Ni lengan dia. Ni dalam dia. Okay. Kita dah siap cantumkan dia. So ni dia punya depan. Ini dia punya belakang dia. Nampak tak? Dah cantumkan. So tinggal cantum yang belah sini. This is how it looks like. Okay. Ta-da! Kalau tengok ni, dia macam besar tau. Kalau dalam MV tu dia ada tali kat sini untuk ikat lah dekat bahagian tengah ni kan, kat chest kan. Tapi kita tak buat sebab kita malas. Tapi kita buat ni. Tada! Dia punya detailing dia. Sebenarnya masa sebelum masuk SEM, macam cakap lah nak buat something lah, skill baru, nak try lah. Lepas tu pergi DIY. Pergi DIY jumpa satu paket tu dia ada 3 benang kait dengan apa tu dia punya hook tu lah. Lepas tu macam best lah, kita pun belilah benda tu. Lepas tu okay, kita nak tunjuk apa yang kita buat masa first. So ni masa kita tengah buat cardigan ni, bersepah gila benang kait atas meja. Pasal Atuk datang, Atuk bagi tim biskut ni suruh simpan kita punya harta karun. Google, lepas tu jumpalah satu tutorial ni. Dia tunjuk cara nak crochet mini love. So ni lah first thing yang kita buat masa belajar nak crochet ni. Lepas tu, next one kita buat ni, mask extender. Lepas tu kita buat, tada, mask. Sebenarnya mask ni untuk dewasa. Okay, satu tips kalau korang nak try lah crochet ni kan. Kalau nak buat something yang sebiji dengan apa yang korang tengok kat tutorial tu, please lah guna material ataupun jarum yang, bukan jarum, hook yang dia orang cakap. Kalau dia kata guna hook 2.5, guna hook 2.5. Kalau dia kata guna hook 4.5, guna hook 4.5. So masa tutorial nak buat mask ni, dia sebenarnya guna hook 4.5 tak silap. Tapi kita time tu kan ada hook kecil ni je. Memang dapat kecil je lah. Nanti I try pakai. Ta-da! So this is the next one. Ni mula-mula bila dah habis lepas buat ni, macam dah give up lah sebab dia jadi kecil kan. Padahal salah sendiri sebab guna hook salah. So adalah warna-warna yang banyak lagi tak guna. Lepas tu kita nampak lah ada tutorial mini pouch ni. So terjadilah, terciptalah mini pouch ni. Yang boleh letak pensel ke, nak letak metal straw pun okay dalam ni. Lepas tu next one is this one. Ni nampak tak, dia ada 3 combination benang kait. Tak ni, warna ni dengan warna ni. Ni semua dah tinggal lebihan-lebihan tau. Lepas tu macam sayang, takkan nak buang kan. Jadi kita gabungkan je lah jadi macam ni. Lepas tu kita buat, tada! Casing airport kita. Tak cukup benang
sebab patutnya dia ada dia punya cover tu, tapi tak cukup. So dia ada dia punya body je. Kalau yang dah siap ni dia macam ni. Tada. So tak ni. Ha ni. Patut asalkan dapat cover airport kita tu daripada kotor. So tu jelah kita punya perjalanan daripada buat benda kecil-kecil sampailah benda besar. Nak tunjuk yang mask ni kan? Tada, dia macam ni. Kecil sangat. Nak pakai mask extender pun tak boleh. And sebenarnya tengah ada projek lagi satu. Bukan sweater, cardigan juga. Dan hint lagi satu ni, dia inspired by tu adalah Hindia. So itulah yang next one sebab kita tengah buat. Okay guys, so rasanya takat ni je lah untuk video kali ni. Thank you tengok video ni sampai habis and thank you sebab dengar saya bebel pasal my new hobby ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kat channel saya. Kalau korang belum subscribe lagi, okay? But thank you everyone for the love and support. Bye! Stay safe, stay at home.